Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi dengan Mama dan Seril. Di video kali ini kita mau bermain memasak. Kita mau bikin apa? Bikin nasi goreng, ada sosis goreng, bakso, nugget. Dan kita pakainya ini teman-teman, perlengkapan kompor mini. Ini kompor pakai minyak tanah ya teman-teman. Lu mama beli ini satu paket gitu kan, macam-macam itu belinya online teman-teman. Mulai memasaknya. Jadi yang di bagian kompor biar mama aja. Kalau Seril masih kecil jadinya bahaya. Seril bagian potong-potong sama ulek-ulek aja ya. Oke. Mama yang bagian goreng-goreng. Yuk kita mulai. Mama nyalakan kompornya dulu. Ambil babaknya. Ya. Nah, pakai korek api. Hati-hati ya teman-teman. Buka minyaknya. Segar. Kita nunggu minyaknya panas dulu teman-teman. Mau ulek-ulek. Dan mama mau goreng telur. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Kita mulai goreng telur ceplok. Adik suka? Suka. Adik suka. Ya, kita goreng. Panas teman-teman. Garam ya teman-teman, ini sudah mau sini. Ada garam, ada penyedap, ada merica bubuk. Kita pakai ini. Merica bubuk. Pakai garam ya. Garam. Ini mainan masak-masakan, tapi masak beneran. Bisa dimakan juga teman-teman. Kita nunggu telurnya sampai matang. Sini mama. Sambil kita menunggu telurnya matang, mama ulekin dulu ya babangnya. Karena Seril nggak kuat. Mama ulek-ulek. Ini masak sendiri, hati-hati. Karena itu ada minyaknya panas, dedek. Jangan, dedek. Mau matang dulu. Ya, ya. Sepertinya telurnya mau matang, teman-teman. Kita angkat ya. Sebentar lagi matang. Cici sama Seril sudah enggak sabar teman-teman. Nungguin satu nuggetnya ini matang. Iya, harus tidak ada kuman. Iya, ayo mana tempatnya kak? Kita ambil. Sudah matang ini. Tunggu ya teman-teman. Kita goreng lagi. Masih panas tapi tuh Cici. Ya, kita bakso dulu. Baksonya. Baksonya matang. Kita goreng baksonya. Cepat kan, sudah mau matang lagi? Tunggu sini. Mau matang, ambilkan tempatnya. Jadi bunga baksonya. Ayo. Ini mah, ini.
masih, ini karangnya masih panas. Bukan bunga ikut. Oke. Mah, katanya tadi bunga-bunga. Iya, jadi bunga-bunga. Cantik kan? Cantik kan ya? Iya, harus bunga. Itu mekar. Tolong taruh situ, Kak. Kita ambil bawahnya, teman-teman. Masih nanti. Oh, bawahnya sudah dimasukkan. Sampai bawangnya harum. Rupanya. Nah, setelah ini sudah, kita masukkan ini ya teman-teman. Kita masukkan garam. Air garam sedikit saja. Setelah ada bubuk sedikit saja, karena jadi sama saya suka pedas ya. Penyedap rasa sedikit saja. Itu penyedap rasa sama garam. Sama merica. Oseng-oseng sampai semuanya tercampur. Kalau bawangnya sudah agak kecoklatan dan harum, kita masukkan nasi. Nasi kita masukkan. Panas, aduh mama kena itu, kena wajan. Iya, makasih sayang. Ini karena wajannya terlalu kecil, jadi kita harus hati-hati. Biar bumbunya tercampur dulu ya teman-teman. Setelah bumbunya ini tercampur, kecap nasinya. Kakak, mam kak tolong kasih kecap dong. Ini sudah tercampur. Ya, kasih kecap. Oh, Cici, itu yang benar. Kasih kecap, tapi hati-hati loh. Ini tadi mau kena wajannya panas. Kita campur-campur lagi ya teman-teman. Lihat nih, nanti habis ini matang. Harum loh teman-teman. Masih jarangnya nih, sedikit kosong bawahnya. Mama aduknya lama aduk. Biar tidak tercampur apa. Kita ambil tempatnya Mbak Seri. Kita matikan apinya dulu ya. Bisa. Ayo. Kita tuang di sini. Sama. Sedikit sedikit kosong. Sudah matang teman-teman, seperti ini. Mau lihat nih hasilnya teman-teman. Ada nasi goreng, ada nugget, telur ceplok, dan bakso goreng. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Kita coba baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Kata Cici enak. Bilang mantap. 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Bantu subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang.